dan ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bersama, khususnya bapak dan ibu wali santri dan masyarakat Dusun Sumbetelo Desa Kedengrejo, bahwasanya dari para khotimah di sini, ya di sini, khususnya para khotimah yang tahfidz juz 30, salah satu di antara mereka menjadi bintang terbaik dalam maksud kami dari keenam khotimah yang ikut munakosah pada periode Rojab, ada satu nama yang menjadi peserta terbaik sekabupaten dan kota Pasuruan, diraih oleh lembaga ini. Namun siapakah dia? Dia adalah Ananda yang dilahirkan pada tanggal 24 Januari tahun 2009, putri dari Bapak Ustaz Syamali dan Ibu Misnayu. Dialah Bustana. Kami mohon Bustana untuk maju dua langkah ke depan. Dan kami mohon dengan hormat kepada Ustaz Samsul Hadi untuk sedikitnya memberikan trofi penghargaan kepada Ananda Bustana yang menjadi peserta terbaik pada munakosah periode Rojab tingkat tahfidz juz 30 sekabupaten dan kota Pasuruan. Dan tepuk tangan untuk TPI Dharma Bakti Lulu Sumbetelur yang menjadi peserta terbaik pada munakosah periode Rojab. Kami mohon kepada Ustaz Samsul Hadi mewakili UMI daerah kabupaten kota Pasuruan untuk memberikan trofi penghargaan kepada peserta terbaik pada munakosah periode Rojab sekabupaten dan kota Pasuruan yang diadakan oleh UMI daerah Pasuruan. Sekali lagi selamat kepada Ananda Bustana. Ananda Bustana bisa akan mundur kembali. Dan kami mohon dengan hormat kepada Ustadz Faizin, tamu kehormatan kita yang jauh-jauh dari Madura, untuk memberikan cenderamata Al-Quran dari UMI daerah. Terima kasih. Ustaz Fajri dipersilakan meninggalkan tempat. Dan kami mohon dengan hormat kepada segenap Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah dan TPQI Darul Mafatihul Ulum Sumbetelur untuk naik ke atas pentas foto bersama dengan para khatimah. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada seluruh Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah dan TPQI Sumbetelur Desa Kedengrejo Kecamatan Binongan untuk kesediaannya naik atas pentas foto bersama dengan para khatimah baik dari tingkat tatil maupun tingkat tahfidz juz 30. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat kami, kami mohon kesediaannya Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah dan TPQI Darul Mafatihul Ulum Dusun Sumbetelur Desa Kedengrejo untuk foto bersama dengan para khatimah.
Dan kami mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Zaiduri, Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsul Hadi, Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad untuk naik ke atas petas foto bersama dengan para khatimah sekaligus Ustaz Ustazah TPQ Darul Mafatihul Ulum. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Al-Mukarram Ustaz Zainuri, Al-Ustaz Syamsul Hadi SPDI, dan Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad SPD untuk kesediaannya naik ke atas pentas foto bersama dengan para khatimah sekaligus Ustaz Ustazah Madrasah Diniyah dan TPQ Darul Mafatihul Ulum.